Apakah penjelajah waktu benar-benar ada? Foto seorang pria yang tampak modern ini diambil pada tahun 1941 silam. Di Kanada, Amerika, terdapat sebuah ukiran Yunani kuno yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Ukiran ini menggambarkan seorang wanita yang sedang duduk di atas kursi sementara pelayannya membawa sebuah kotak perhiasan ke hadapannya. Namun setelah diperhatikan, ternyata kotak perhiasan ini memiliki bentuk yang cukup mirip dengan laptop zaman ini. Bahkan di bagian pinggir dari kotak ini terdapat dua buah lubang yang tampak seperti USB port. Beberapa orang menduga ada orang di masa kini yang mampu menjelajahi waktu dan membawa laptop ke masa lalu. Hal-hal seperti ini benar-benar unik. Bagaimana menurut pendapat kalian?